Hari ini saya monitoring kegiatan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 di wilayah Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung yang dilaksanakan oleh anggota Dewan DPRD DKI Jakarta. Tentunya ini salah satu upaya sesuai dengan arahan Pak Gubernur, lakukan kolaborasi dimanapun kamu bertugas. Jakarta City of Collaboration. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang jelas sangat bermanfaat buat warga kami, ada LMK, ada Pak Camat, ada Pak RW, Pak Lurah, semuanya lengkap dalam rangka mengedukasi masyarakat. Karena alhamdulillah kelihatannya dua cara ini sangat menjarab untuk memutus mata rantai. Pertama vaksinasi, percepatan vaksinasi, yang kedua dengan 6M tadi. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas yang tinggi, dan tidak makan bersama. Karena itu semua berakibat jika masker itu kumpul-kumpul akan berdampak klaster-klaster baru. Tentunya saya himbau pada warga saya semuanya, warga Kota Jakarta Timur, khususnya warga Cakung, lebih khusus lagi warga Kelurahan Penggilingan, agar tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah divaksin. Vaksinasi hanya 60% antibodi di badan, 40%-nya perilaku hidup bersih dan sehat dengan mematuhi 6M tadi. Pak, di Jakarta Timur sampai saat ini sudah berapa, Pak? Persentasenya, Pak? Kurang lebih vaksin pertama 86% sekian. Iya, Pak. Ya, kurang lebih ya. Vaksin kedua masih berapa lah, masih 20 atau berapa? Nanti kita upayakan terus sesuai dengan target yang diberikan oleh Pak Presiden pada Pak Gubernur, dan Pak Gubernur berikan pada kami pada wilayah Jakarta Timur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi dengan baik dan masyarakat semuanya sehat, dijauhi dari COVID ini, dan kita berharap COVID setelah selesai wabah ini di DKI Jakarta, khususnya di Indonesia.